Bertepatan dengan hari ulang tahun TNI ke-77 tahun 2022, sejumlah anggota polisi dari Polsek Klaten Utara memberikan surprise kado nasi tumpeng kepada TNI Koramil Ngawen. Pemberian kado sebagai ucapan hari ulang tahun TNI sekaligus dorongan untuk mempertahankan kerjasama yang telah dilakukan dalam menjaga di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dengan membawa nasi tumpeng, anggota polisi yang dipimpin oleh Kapolsek Klaten Utara, AKP Sugeng Handoko mendatangi Koramil Ngawen Klaten pada Rabu 5 Oktober 2022. Rombongan anggota polisi ini diterima oleh Peltu Mahmud Nuril Falah, pelaksana Denramil Ngawen beserta jajarannya. Usai diterima, langsung dilakukan serah terima nasi tumpeng, dilakukan doa bersama dan potong tumpeng oleh Kapolsek diberikan kepada pelaksana Denramil. Kapolsek Klaten Utara AKP Sugeng Handoko mengatakan pemberian nasi tumpeng di hari ulang tahun TNI ke-77 ini sebagai ucapan selamat kepada anggota TNI setempat. Selama ini kerjasama antara TNI dan Polri setempat berjalan dengan baik, menjaga keamanan dan ketertiban wilayah Klaten, Jawa Tengah. Ia berharap antara anggota TNI dan polisi semakin kompak, semakin solid, mengingat tantangan ke depan semakin tinggi, serta selalu bergotong royong guna mewujudkan Kamtibmas di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Kecamatan memberikan ucapan selamat kepada saudara kami dari TNI, HUT TNI yang ke-77. Sesuai dengan semuanya, TNI adalah kita. Jadi kita ini luas ke Pak Nuril, ya. Termasuk TNI juga polisi. Karena kita ke depan juga tantangan makin tinggi, juga soliditas Polri sama TNI, ini karena gerbang terdepan kita TNI Polri. Kami dari TNI khususnya berterima kasih sekali dari rekan-rekan kita yang dari kepolisian. Kita diberikan ya sebuah bingkisan yang luar biasa untuk menciptakan kita semakin solid dalam bekerja, dalam menjalankan tugas. Kita sangat berterima kasih sekali. Karena dengan prinsip TNI adalah kita, jadi ya kita sama-sama. Dari Klaten, Jawa Tengah, Torik Laksono, MTV Jateng, mengabarkan.